Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera dan salam sehat. Pada hari ini Sabtu, saya Aibtu Susanto selaku Babin Kaptimas Desa Cabak mengamankan kegiatan acara Sedah Bumi Desa Cabak yang sangat-sangat ramai dan sangat-sangat hebat. Diharapkan berjalan dengan aman, lancar, tertib, terkendali. Di sini perayaan Sedah Bumi lain daripada yang lain. Ada kata, ada wayang, ada berkatan yang sangat-sangat banyak sekali. Dan itu yang diburu oleh masyarakat, bukan hanya di wilayah Tlogowungu maupun Pati, tapi di luar Pati. Dan ada mitos tersendiri, yang mana nantinya ada buangan nasi kerenengan itu akan diburu dan direbutkan oleh masyarakat khususnya luar Tlogowungu, yang mana nantinya akan digunakan untuk pertanian, perikanan, keselamatan dan lain-lain. Itu menurut mereka. Tapi apapun alasannya, itu adalah kearifan lokal, harus kita jaga. Kami di sini bukannya berarti mas, juga ada Pak Babinsa, ada Pak Limas dan anggota yang lain. Karena ikut mengamankan, gegerem ngedalui. Saya bagio berangkat Sedah Bumi di Cabak. Yang nyambit ya iki nang
Inilah suasana Desa Cabak, Kecamatan Telogowungu. Walaupun doanya belum dilaksanakan, tetapi sudah pada rebutan karena memang sudah disugesti untuk kunjungan atau kanding itu sangat bermanfaat. Jadi lain daerah, daerah Cabak, luar daerah memang semua berebut. Semoga dengan sedekah bumi Cabak ini bisa membawakan berkah untuk kita semuanya, baik yang ada di Cabak maupun di lingkungan yang lain. Sebelum acara royoan atau rebutan kereneng atau besean didahului oleh pencak silat yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda dari Desa Cabak, ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana permainan mereka pakai senjata tajam. Oke. Terima kasih kepada masyarakat Desa Cabak, Pak Kepala Desa, ya, semua masyarakat yang telah berkumpul di Punden Pasar Legi pada hari ini mengadakan ritual tahunan yang disampaikan kepada masyarakat. Inilah hasil syukur kita di masyarakat Cabak untuk melimpahkan kesyukurannya mengadakan ritual sedekah dan kajatan sembilan hari ini. Mungkin berbeda dengan tahunan yang lain, inilah perlu momen-momen yang kita sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita warga Desa Cabak khususnya dan bagi memberi berkahnya semua. Terima kasih. Pada hari ini warga Desa Cabak mengadakan acara sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan acara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu pada hari Jumat pagi Sabtu Kliwon di setiap bulan Apit setiap tahunnya. Sebagai bentuk rasa syukur warga Desa Cabak setiap tahunnya pada hari Sabtu Kliwon bulan Apit diadakan sedekah bumi di Punden Pasar Legi ini. Lagi berada di Desa Cabak dalam acara Bersih Desa. Wah, mendapatkan berkat ini penuh perjuangan luar biasa sekali. Berjibun pengunjungnya. Semoga barokah berlimpah. Ya. Tetap Wih, berapa? Wih, ini gini rencana.